hendak menyalip seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas truk kontainer di kawasan industri Jatake, Jatiwung, Kota Tangerang, Banten. Sementara itu, peristiwa kecelakaan ditangani unit laka lalu lintas Polsek Jatiwung, Polres Metro Tangerang Kota. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang merekam kejadian tewasnya pengendara sepeda motor yang terlindas truk kontainer di kawasan industri Jatake, tepatnya di depan PT Mayora Jatiwung, Kota Tangerang, Banten. Rekaman CCTV memperlihatkan korban yang mengendarai motor gede tanpa nomor kendaraan bermotor ini hendak menyalip kendaraan bermotor dan truk kontainer yang berada di depannya. Namun nahas, korban terjatuh dan masuk ke dalam kolong langsung terlindas truk kontainer hingga tewas di tempat kejadian. Satuan lalu lintas Polres Metro Tangerang Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah TKP tersebut diduga korban gagal menyalip hingga korban terlindas truk kontainer. Tempat di PT Mayora. Kalau hasil dari CCTV bahwa kejadian tersebut di depan ada kendaraan lagi, ada kendaraan motor. Kemudian mungkin saudara almarhum kendaraannya menyenggol ban belakang, akhirnya kendaraan jatuh ke kanan, sementara korban jatuh ke kiri pas di belakang mobil kontainer yang dikendarai saudara Anggo. Ini peristiwa kecelakaan lalu lintas ini dalam penanganan unit laka lantas Polres Metro Tangerang Kota. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.